Bini Landscape College Vocational Pertanian Cenur. Definisi landscape, secara umum, pemandangan di atas permukaan bumi yang dihasilkan daripada keadaan semula jadi atau hasil binaan. Dari sudut seni bina landscape merupakan gabungan antara sains dan seni di dalam menghasilkan suatu rekaan kreatif melalui dua komponen utama iaitu landscape lembut, softscape dan landscape kejur, hardscape. Pelajar akan mengetahui dalam bidang kemahiran membuat plan dalam perisian AutoCAD, SketchUp dan Photoshop. Plan yang dihasilkan melalui perisian ini akan menghasilkan plan yang lebih kemas dan lebih menarik. Ini adalah salah satu taman yang dihasilkan melalui perisian SketchUp dan Lumion oleh pelajar Diploma Seni Bina Landscape. Di akhir program Diploma Seni Bina Landscape, pelajar akan boleh memperoleh dan mengaplikasi pengetahuan matematik, sains dan asas serta prinsip bidang pertanian atau sains sosial dalam seni bina landscape. Mengaplikasi kemahiran praktikal dalam seni bina landscape mengenal pasti dan menyelesaikan masalah secara kreatif, inovatif dan efektif dalam bidang seni bina landscape. Berkomunikasi secara berkesan dengan rakan sejawat dan ahli profesional lain dalam komuniti alam bina atau pertanian atau sains sosial serta masyarakat. Berfungsi dengan berkesan dan bertanggungjawab sebagai individu dan ahli pasukan dalam melaksanakan pelbagai bidang tugas, memahami serta memberi komitmen secara profesional beretika dan bertanggungjawab selari dengan kod amalan profesion. Menyedari keperluan pembangunan profesional, berterusan dan melibatkan diri dalam pembelajaran sepanjang hayat. Memotivasi diri dan meningkatkan kemahiran keusahawanan bagi tujuan kemajuan kerjaya, menyedari dan menunjukkan kemahiran kepimpinan yang berkualiti serta efektif. Program Diploma Seni Bina Landscape yang mampu menghasilkan pereka landscape, landscape designer yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam disiplin seni bina landscape. Efektif dalam komunikasi dan memaparkan ciri kepimpinan yang baik dalam sebuah organisasi, mampu menyelesaikan masalah operasi secara beretika dengan pendekatan yang inovatif, kreatif dan mampai. Berupaya mengamalkan kemahiran keusahawanan dan pembelajaran sepanjang hayat selari dengan perubahan persekitaran bagi disiplin seni bina landscape. Komponen utama di dalam landscape, landscape lembut softscape merujuk kepada sumber alam semula jadi seperti topografi, air dan tanaman. Landscape kejur hardscape merujuk kepada semua jenis struktur hasil binaan manusia seperti perabot jalan, laluan pejalan kaki, wakaf, pancuran air, lampu taman, arca dan sebagainya. Pelajar diploma mereka akan melaksanakan projek tahun akhir dalam menghasilkan projek taman atau produk inovasi. Ini adalah aktiviti-aktiviti dalam menghasilkan taman untuk projek tahun akhir. Adalah salah satu taman yang dihasilkan oleh pelajar seni bina landscape dalam pertandingan Royal Floria Putrajaya 2018 iaitu berkonsepkan Timeline Garden. Dalam pertandingan Wood Invention and Innovation Design 2019, pelajar seni bina landscape dianugerahkan Gold Medal dan Design Award dalam menghasilkan produk inovasi iaitu Smart Chair.
Dalam pertandingan KV Skills kebangsaan 2015 dan 2018, pelajar mendapat johan dan naik johan dalam menghasilkan produk inovasi. Matlamat program Diploma Cinebina Landscape ialah untuk membentuk pereka landscape designer yang bersedia menyertai pasaran kerja, usahawan yang berdaya saing dan mampu melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Dalam sudut kecemerlangan pelbagai penghargaan dan anugerah yang diterima oleh pelajar Cinebina Landscape,